3 pagi lalu lori tu ada dekat situ. Sampai sekarang ada lagi. Tuan nak buat apa? Pasal nak petang. Aku slow aku bagi potong tu, tak nak potong. Aku nak masuk simpang tu. Susah lah orang macam ni. Baru siap isi pukul 10 lebih lah. Budak pergi hilang tudung ni. Aduh, satu hal pula nak cari. Barang ada lebar sikit lah. Si barang ni, dia dalam tu dia ada bunyi. Aduh, susah hati lah ada bunyi tu. Betul tak syok.
gelap langsung tak nampak. Aku tengok wayar kat tepi je ni. Kalau kata bergoyang dah kena lah tu. Antara masalah ialah dalam perjalanan sekarang dah pukul 10.30. Pam minyak mungkin pukul 12 tutup. Perut dah lapar ni. Kalau makan dekat sini mungkin tak sempat di sini ya. Tak makan lapar pula. Tengah hari memang tak sempat. Ada aku makan jagung je. Antara masalah bila kedai dibenarkan beroperasi sampai pukul 12 malam saja. Masalah lah bagi pemandu lori. Kalau jadi menteri dia tak ada masalah. Dia buat je kan. Buat undang-undang ni. SOP kata dia. Jangan dikejar benda yang dah pasti merah.
Tahu nak cakap macam mana. Yang ditutup lorong kiri tu kenapa? Masalah ni terang je kak, sampai kiamat aku boleh garanti, sampai kiamat dia tetap macam ni. Sebabnya dah 25 tahun aku memandu, aku tak nampak jalan penyelesaiannya. Apa yang korang tengok hari ni, inilah yang korang nampak sampai bila-bila. Terima kasih. Masuk highway, aku nak check barang sekejap. Nak tengok ada longgar ke tidak. Ni dia barang. Tambah lagi satu. Okey, masih ketat lagi. Tengok yang ni pula. Ketat. Ketat. Alamak, habis tangan. Benda ni kalau sambung senang eh. Kalau sambung aku ingat adalah dalam 4 batang. Senang ikat. Ini bila dia cik baik tak jatuh. Dah terlupa. Tu guna dia buat rutin ni kan. Kalau aku terus jalan tadi ah. Bye-bye lah circle tu. Duduk elok-elok eh. Basuh pun macam tak basuh sebab dia gris. Bila dah check nak jalan tu yakin. Tadi tutup bateri ni pun aku tak tutup. Puncanya aku buat penyambungan wayar tadi untuk barang lebar tu. Sebab soket daripada lampu depan tak ada. Jadi aku ingatkan nak sambung dua wayar panjang terus. Fikir-fikir balik tak cukup wayar dia. Jadinya terpaksa lah menerap kat bawah tu Sambung daripada satu tempat je. Aku tak sambung kiri kanan. Aku sambung sebelah kanan. Lampu belah kiri pun daripada kanan. Lampu belah kanan pun memang kanan lah kan.
Itulah dia cerita dia. Okay, sekarang hala-hala Petronas Solaris si minyak.